Cinta, giat bekerja, entah
siapa. Karena cinta jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hal begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ini Master Show. Di sini kita bersama Mau Kongko. Ada Mang Sasi, ada Kang Ferry, ada Desi, juga ada Ivy. Bintang tamu kali ini sungguh bonafit. Marilah kita sambut Nokia Bambi. Perkenalkan, nama saya Novia Bahmit. Itu kalau saya penyanyi. Kalau pemain sepak bola, jadinya Novia Bahdim. Irfan Bahdim! Irfan Bahdim! Irfan! Ngomong-ngomong nih, tentang tahun baru, pasti identik sama yang namanya main petasan, ya gak sih? Nah, orang kalau main petasan, biasanya kan kaget nih. Tapi ini ada satu petasan yang justru bikin gue gak kaget, malah kepedasan. Kenapa? Karena yang gue nyalahin ternyata petasan cabe. Tiap tahun baru tuh, gue sama teman-teman suka kumpul bareng nih. Terus gue pasti selalu nanya, apa sih resolusi mereka di tahun baru? Ada yang bilang mau punya mobil baru lah. Katanya mobil lama itu udah gak enak. Mobil lamanya udah gak enak. Gak enak ya, gak enak. Mobil lamanya udah gak enak. Ada yang minta pekerjaan baru. Katanya pekerjaan barunya juga gak enak. Nah, ada satu nih temen gue nih. Pas gue tanya, resolusi tahun barunya apa? Kata dia nih, dia minta pacar baru. Lah berarti pacar lamanya kan? Maksudnya putus. Gimana sih mikirnya nih? Putus karena gak enak. Gue Nafe pamit. Pamit. Kasih dong, dong, dong. Amat stand up-nya. Lucu. Ayo ke sini. Udah lucu. Udah lucu. Udah jago nih stand up-nya nih, ya kan? Itu dia lucunya. Selamat malam RTV. Yang selalu di hati. Kenalin dulu ya nama saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Desi. Dan sekarang saya suruh stand up comedy. Wow, langsung resah banget saya. Waktu kemarin ya dibilang ini, Desi, nanti syuting besok kamu stand up komedi ya. Iya. Langsung tuh uring-uringan banget saya. Pala pusing. Iya. Badan meriang. Iya. Dengkul putar balik. Iya. Susah dong. Repot saya uring-uringan. Lagian saya tuh takut banget ini. Saya berdoa banget kan. Semoga lucu gitu kan. Semoga kocak ya Tuhan. Dan saya takut gitu ini gak lucu gak kocak. Ya masa ini jadi akhir karir saya? Gimana coba akhir karir saya terus gak punya duit kan? Masa badan saya doang tinggi tapi penghasilan saya rendah? Iya. Ya pusing gue pusing kan.
Lagian saya tuh gak suka yang namanya tahun baruan gitu tuh dirayain. Kenapa? Buat apa gitu. Kenapa? Aneh banget orang-orang tuh. Acara tahun baru tuh cuman gitu-gitu aja tahu. Iya. Nih, cuman apa coba? Bakar jagung. Jagung. Niup trompet. Iya. Main petasan. Sama nyalain petasan. Iya. Pasti. Sekali-kali gitu loh, sekali-kali diganti. Apa tuh? Jadi bakar trompet. Iya. Niup petasan. Nyalain jagung. Iya. Demen yang namanya main petasan, kembang api gitu. Soalnya ini pernah ada kejadian lagi tuh yang bikin saya trauma. Iya. Saudara saya tuh nyulut kembang api. Kembang apinya kena muka saya. Nah. Begitu pas kena muka saya, sayanya jadi kembang desa. Ya. Aku mau duduk, aku ambil masker. Aku dari tadi makainya kayak gini. Ternyata baru nyayar, ternyata ini pakainya begini. Dia lucu lah, lucu. Aduh, tapi nih Kak Novia sudah. Desi juga sudah. Iya. Anda tidak punya keresahan atau gimana? Gak ada, saya belum siap bahannya. Gak adil kalau kayak gini. Tapi kalau dipaksa ya sudah lah ya. Oh, punya mic sendiri, baik. Jaya. Ini kalau, ini, sorry, cek. Emang harus begini ya, harus. Desi. Kenapa? Stand up harus dipegang apa? Ya, boleh dilepas. Oke, cek. Tapi bahan udah ada kan? Belum ada. Cari di Cipadu. Aduh. Bahan spray dong. Cek. Oke, ya, aman ya? Ada. Oke. Okay. Ya, karena memang ini belum ada bahan saya sebenarnya. Jujur belum ada bahan. Cuman siapa sih yang enggak kenal saya coba? Iya. Siapa nih? Foto model. Jelas. Pembawa acara. Mantap. Anak motor. Yeah. Semua kenal saya. Dulu. Sekarang udah enggak ada yang kenal. Asli. Siapa? Cuman kan kalau dulu itu kan waktu tahun 90-an, saya tuh foto model. Ius lama-lama kayak Shrek ya. Hijau lagi. Iya, warnanya hijau lagi. Dia diem-diem tiba-tiba kena roasting. Iya, kalau dulu itu kan tahun 90-an itu kan susah sekali untuk bisa menjadi terkenal. Iya. Untuk masuk majalah, tayang, terkenal. Masuk TV waktu itu saya bawain acara, terkenal gitu. Nah, pada suatu hari saya ngerasa, wah, memang saya sudah mentok. Sudah banyak mengenal saya. Mungkin kalau kalian-kalian itu waktu zaman saya terkenal, ibu-ibu kalian masih pakai mini set kalau. Iya, betul banget. Masih SD dong. Nah, pada saat itu lagi buru-buru, namanya MC terkenal. Mantap. Job of air di mana-mana. Tergopoh-gopoh pindah pesawat. Lagi mau ke Surabaya, naik pesawat, set udah keringetan. Set, misi. Wah, terus pramugari nanya, ini kan Mas Is. Ada yang kenal gua. Mas, misi Mbak. Iya. Mas Rudio Hairudin kan? Masak dong. Namanya artis senior. Bagaimana caranya menghandle kekecewaan? Masuk kamar mandi cuci muka. Set, sambil nyisir-nyisir. Gua terdengar dari luar. Itu bukan Rudio Hairudin, bukan Rudio Hairudin. Emang mirip sih. Iya, mereka tuh kasar-kasar, bisik-bisik tangga biasa. Siapa ya itu ya? Itu loh, suaminya Deswita. Iya, Mas Ferry. Iya, lu minta maaf. Iya, begitu. Wah, udah tahu dong, berarti udah klarifikasi. Begitu gua keluar, set, gua ngomong. Mbak, misi mbak. Mas, maaf ya. Saya tahu, salah, bukan Mas Rudi Hairudin. Oh, iya. Emang saya siapa? Mas Ferry kan? Keren. Ferry siapa? Ferry Hoirudin kan? Sama aja dong. Ferry, terima kasih. Wow, mantap banget guys. Gokil. Ini parah sih tulang punggung komedi Indonesia. Tapi ngomong-ngomong abis ini apa, abis apa? Stand up gitu, ini butuh yang seger-seger ya. Seret banget ya. Seret banget sih. Iya. Ada yang seger-seger? Aku juga sih lagi seret. Coba langsung aja kita tanya ke Master, oke ya? Oke, Master. Oke. Siap. Oke, Master.
Oke, Ferry. Tolong cari tahu tentang bagaimana caranya saya atau kita bisa mendapatkan yang segar-segar pada malam hari ini. Oh, tentu ada yang bikin kamu segar, nikmat, bergairah malam hari ini. Dan inilah dia sesuatu yang segar-segar. Seger, kalau kamu butuh yang seger-seger, ada aku, hey, tukang cangcimen. Cangcimen, itu apa? Apa sih? Cangcimen, itu apa? Apa ya? Cangcimen. Oh, aduh. Aku tahu. Apa-apa? Itu kuaci. Terus kalau ini tuh kacang. Basreng. Sebenarnya ini usaha saya zaman dulu. Pengusaha. Luar biasa. Usaha besar. Usaha apa emang? Ya gara-gara pandemi aja. Ini UMKM. Oh, apa itu? Apa? Usaha maneh kumaha maneh. Usaha lo gimana lo gitu. Iya. Jadi usaha saya gimana saya aja. Ya. Siapa dulu yang minta saya dulu ya boleh ya? Saya. Sebentar ya. Ya. Ini saya dari glodok lo saya. Jalan kaki. Oh gini. Pantes lehernya agak panjang dikit sekarang ya. Canggul itu. Maaf nih ya, maaf nih. Maaf nih. Taruh aja dulu di sini ya. Gimana di sini ya? Saya. Nah, bisa. Silakan dipilih. Saya itu pengen yang seger-seger. Jeruk keprok lah, ada gak? Es jeruk keprok. Nah, ini. Hey! You know? Yeah. 1, 2, 3, bukan es leci. 6, 9, 10 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini minuman jeruk keprok. One more time. 1, 2, 3, bukan es leci. 6, 9, 10 juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini minuman jeruk keprok. Yeay. Keprok berdua. Segar sekali ini. Ini kalau udah minum pasti keprok. Pasti keprok. Ini kira-kira kamu mau apa, Des? Aku banyak karena nih. Kan minuman udah. Udah, cemilan dong, Desi, cemilan. Aku mau kerupuk gurilem. Ada. Gurilem. Ada ini, Mbak. Kamu tahu artinya gurilem? Nggak tahu. Gurilem itu gurih dan pelem. Dimakan pakai nasi juga nggak apa-apa. Dimakan pakai belam juga udah bisa. Dicampur sendirian ya apalagi. Gurih pedas rasanya nikmat sekali. Gurilem, 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 gurilem. Cemilan favoritnya mama papa. Gurilem, ye. Gurilem. Ini bisa ya buat lagu. Ya, iya. Kejap ya. Susah banget ini. Baru lah jam tadi. Boleh ya pakai nasi? Boleh. Oh, enak ya namanya. Ini paling enak nih, apalagi yang suka pedes. Iya, ya, ditambul sendirian juga apalagi. Ini kamu kayaknya tampaknya haus sekali ya. Aku haus banget. Tadi soalnya udah ngelawak ya kan, udah nyanyi juga. Iya. Aku kayaknya pengen cobain es goyobot deh. Goyobot. Goyobot, iya. Everybody. Pastinya bukanlah es lilin, juga bukan es campirnya Haji Mang Ipin. Tapi kalanya juga kalah Yahud, sekali disebut pasti manggut-manggut. Apalagi kalau kamu sedang kesel, cobain aja
sampai tinggalkan nyesel. Go go go, it's go your world, 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 go it's go your world. Kayak lagi nonton apa ya, grup The Beatles gitu loh. Oh The Beatles, oh iya iya iya. Di SMB sana. Oh gitu. Emang kamu sudah lahir pas The Beatles? Belum sih. Belum. Saya pikir dia Highlander. Tapi enak banget musiknya. Oh udah. Udah. Ini saya kan baru ketemu nih Novia, ternyata kamu cantik sekali ya. Waduh, terima kasih. Oh iya. Makasih loh. Kamu cantik sekali ternyata. Aduh. Aku sering lihat apa? Beliau ini, Novi ini, bisa dibilang jago sekali menyanyikan lagu bermacam genre. Wah. Dangdut, pop, disco, semuanya. Berarti dia tahu atuh lagu-lagu Sound of Music? Tahu lah. Ya, lagu Sound of Music itu kan tahu. Lagu-lagu Sound of Music tahu kan? Tahu kan ya, tangga nada dan kayak gitu kan belajar dari situ kan? Hadir. Iya. Bisa kan? Coba contohin dulu. Go. A female deer, ray, a drum on concert. Hari sudah sore, mi biasa dengan bakso, fa mainkan latifah, so sepatuku dobol, la alunan biola, si tiapa hendak turut ke Bandung Surabaya. Kayak gitu. Sini, kalau saya mah kan mentranslatein, tapi yang pasti mah Novia ini kalau nyanyi itu keren, bisa genre apa aja. Pasti. Gimana kalau kita tes dia nyanyi satu tes, lagu? Tes emang sangkanya COVID apa nih tes? Jangan tes itu challenge. Gimana kalau dia challenge? Nah gitu. Iya. Untuk menyanyikan satu lagu, tapi kita langsung. Beberapa genre kita gitu. Kita yang sebut ya. Ya. Langsung saja, ini lagu dari Judika. Mainkan dengan nada serius. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau Oh.
bukan pada TV Anda. Master Show dalam berita telah dimulai. Selamat menyaksikan. Oke, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan kami berdua yang seperti es ini. Bersama saya Jeremy Ferry dan rekan saya Saswi Asari Oramahi. Dan kita berjumpa di Master dalam berita. Saya bacakan fakta yang pertama. Silakan dibacakan. Iya. Wanita yang berinisial N O V I A B A C H M I D. Ini jadi jadi perbincangan deterjen karena netizen karena memiliki badan yang langsing. Apakah karena hobi olahraga bola membuat badannya jadi bagus? Bisa joget? Bisa jadi. Tapi tak kuduga semua terjadi. Tak kusangka Novia makannya kayak kuli. Iya ini tulisannya. Novia ternyata makannya banyak sekali. Kalau kita intip tadi pada saat makan malam makannya 3 kardus. Nah nasi kotak dia biasa ambil 2. Mie instan makan 2 bungkus sekaligus. Lotek 3 bungkus. Karedok. Dia wanita atau bener lu? Kayaknya dia sudah tidak ada pankreas, jantung dan lain. Semuanya hanya makanan. Betul. Ini kira-kira rahasia apa yang dia simpan walaupun makan banyak tapi badannya tetap langsing? Wow. Wow. Kita tanyakan saja kepada Desi yang ada di lapangan tembak. Silakan Desi. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang lagi cosplay jadi Xiaomi Pink. Cosplay, kembali lagi bersama saya Desi Saklitunov yang lahir pada Sabtu Kliwon 7 November. Seperti biasa di sini saya sudah bersama wanita cantik dan ternyata pantun dulu kali ya. Boleh, boleh. Siang-siang tepung diayak. Nah, kecil-kecil makannya banyak. Itu beneran makannya sebanyak itu? Iya, aku makannya banyak. Tapi kenapa? Juga sih, jadi saya juga. Tapi saya dengar nih, tadi aja nih nggak jauh-jauh mungkin pengalaman kapanpun ya nih. Tadi nih asisten kamu tuh minta nasi kotak tambahan. Iya tadi aku mau minta sebenarnya cuman kayak malu. Wah kenapa kamu minta tambah nasi kotak? Kamu orang catering. Belum cukup kayaknya. Oh, belum cukup. Udah minum obat cacing belum? Udah. Aku udah sampai coba minum obat cacing. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 2 kali kan. Iya. Iya. Aku udah coba itu tapi tetap aja ya gini-gini aja gitu. Tetap banyak. Mungkin Novia energinya berlebihan ya. Mungkin. Enggak bisa diem gitu ya. Tapi kayaknya ada satu deh kenapa enggak cepat naik ya. Kenapa? Karena ngunyahnya itu lama banget. Oh, berapa hari kalau ngunyah? Enggak, pokoknya aku suka enggak hitung dan manajer aku dan teman-teman yang di samping aku tuh kalau aku makan suka gemes. Karena habis lama gitu ya. Tapi tenaga juga kan olahraga juga ya. Iya, aku berlebih tenaganya. Bisa bikin WC umum enggak ada kompleks saya banyak. Main gitu nembok. Tapi berarti kamu konfirmasi bahwa kamu tuh kalau makan memang banyak ya? Iya. Itu sebenarnya tergantung sih kalau misalnya emang lagi banyak kegiatan ya aku makannya banyak. Gitu. Bahkan aku dengar cemilan kamu tumpeng kan? Selamatan dong. Cemilannya tumpeng. Enggak nyampe segini. Enggak kayak gitu juga sih. Iya. Kayaknya sekarang lucu banget ya, sumpah. Proud of you loh. Gila. Itu baru fakta pertama pemirsa aja. Dan sekarang saya langsung aja kembalikan kepada rekan saya di studio. Oke, makannya banyak ternyata. Iya. Kenapa kamu haus ini? Bukan, saya ingin menghibur. Menghibur? Karena ini kan dalam rangka
Tahun baruan. Tahun baruan. Iya benar-benar. Ini terlihatnya apa ini? Ini lilin di dalam tabung ini kan? Yes. Saya akan membuktikan bahwa air itu tidak akan pernah mematikan api. Oh. Oh. Percaya nggak? Enggak. Sama. Saya akan membuktikan sebentar. Panas air api membuat. Apakah air akan mematikan cinta kita? Bentar lagi mati nih. Biar tegang. Apakah air akan mematikan api cinta kita? Wah. Dari tadi saya udah ngeliatin, iya, ya. Sebenarnya cuman saya kan support sebagai mage. Tapi kan yang di rumah kan nggak ketahuan kalau ini tuh di sampingnya tuh. Aduh, ternyata ya, cuman gitu aja. Mendingan saya lanjutin aja. Yang kedua lah, fakta lah yang kedua lah. Baiklah, fakta yang kedua. Jago dalam ngebut-ngebutan di jalan. Ternyata wanita cantik ini gak jago dalam menangani hal yang satu ini. Pasalnya kalau sudah melihat hal yang satu ini, jantung berdetak kencang, keringat mulai bercucuran, nafas terengah-engah. Itu semua adalah ciri-ciri orang capek abis olahraga. Apakah yang dimaksud itu? Kita langsung tanyakan saja kepada Desi Genoveva. Silakan. Deg-deg. Wah, saya juga ikut deg-degan. Maksudnya apa itu? Apa itu? Dengar-dengar. Kamu emang suka olahraga juga ya? Tapi kenapa tuh? Maksudnya gimana sih? Deg-degan karena apa? Akan satu hal apa? Ya itu dia, tolong saja langsung ditanyakan kepada orangnya. Makin bingung lagi nih. Makin bingung lagi. Tapi kamu tahu? Kayak mungkin kamu ada fobia apa, takut hal apa gitu. Kalau aku kan takut dibohongin sama cowok gitu kan. Aduh. Itu mah udah pasti. Udah pasti ya, emang gak usah ditanyain lagi. Fobia, aku fobia sekali sama cicak. Kenapa? Sama cicak dan juga apa ya, ulat. Pokoknya yang kulitnya tuh kayak manusia gitu tapi kayak transparan. Gitu, jadi kayak geli gitu. Ih lucu tahu cicaknya geli. Apalagi kodok, kodok yang kulitnya licin gitu. Geli ya, geli. Kalau begitu, masuk-masuk jangan di sini. Dia gelinya cicak, bukan biawak. Tapi kenapa kamu ada fobia sama cicak? Karena pernah ada pengalaman kejatuhan cicaka, terus kamu kena sial, kan mitosnya gitu ya? Enggak, kena sial juga. Cuman kayak aku lagi megang meja, tiba-tiba ada cicak yang tek-tek gitu di bawah tangan aku. Terus kayak geli gitu, jadi kayak langsung teriak. Nah disitulah aku... Desi parah lo. Desi ini parah lo, Desi. Ayolah Desi. Bener ya? Ucap lo langsung. Minta maaf lo. Minta maaf, Des. Saya hanya melakukan pekerjaan. Siapa yang nyuruh kamu?
Gak sih? Walaupun boneka kamu takut? Boneka takut gak? Enggak, kalau mainan. Maksudnya kalau udah tahu kayak gila. Ya, tapi oh, juga pas tadi awalnya kaget ya. Gitu ya. Kalau yang asli. Ini cicak gede banget ya. Ini cicak pulang dari bagaimana ini? Gede banget ini cicak. Coba tanya keberuntungan dong. Dia cicak atau toke? Banyak banget. Iya benar. Kadang-kadang kalau cicak, cicak ini ditanyain. Cicak? Ya. Saya untung atau rugi? Cicak. Enggak dong. Bunyi toke. Bunyi toke. Oh berarti dia pernah menikah sama toke? Pernah. Si cicak pernah menikah sama toke. Eh ngomongnya susen dulu. Tapi serius dah gara-gara cicak aku jadi tahu whistle voice. Iya kayak tadi tuh gara-gara cicak ngendut-ngendut gitu di tangan aku. Terus aku baru tahu ada cicak terus aku langsung teriak. Kayak gitu jadi melengking suara aku. Hebat, keren. Itu bisa coba diaplikasikan coba. Dari cicak. Cak, langsung kamu naik head voice. Iya, itu apa ya, refleksi sebenarnya. Refleksi? Oh, saya juga suka. refleksi itu. Oh, saya pengen lo dapetin head voice sih. Kira-kira kagetin apa ya? Kagetin. Saya pengen lo dapetin. Ya? Aku kagetin kamu. Kagetin. Aku gak dapet gak nih head voice? Kamu siap-siap ya? Ya. Satu, dua, tiga. Dar! Ayam. Gak dapet. Itu harusnya kaget karena ketakutan sih sebenarnya. Kayak... Oh, parah nih. Ya, itu tuh buat menunjukkan... Tapi di lagu Cicak-cicak di Dinding itu saya baru tahu loh. Ternyata nyamuk itu punya nama ya. Tatang dari mana? Tatang dari mana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tatang seekor nyamuk. Tapi kamu pas waktu itu, kamu pas ada adzan subuh. Jadi kedengarannya Tatang dan. Tatang? Bukan Tatang. Bukan Tatang. Dadang sebenarnya. Head voice jadi kamu, kamu yang ngejeri. Kacau. Masih dia yang kaget. Aku kaget sama suara kamu. Ayo, gimana kalau kita sulap lagi? Ini kursi kosong. Lagi ya. Kita akan menampilkan sulap-sulap soalnya. Soalnya kasihan, Novia. Tadi aku jadi... berdiri agak gemeteran sih kakinya. Aduh maaf ya, kamu jadi cicak napas deh. Sesak dong. Maafin aku ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita lanjut lagi untuk berita selanjutnya kepada rekan di studio. Nah. Ternyata cicak yang ditakut. Cicak. Nah, kita akan... Kalau di Herzegovina bukan cicak namanya. Apa itu? Cak-cak. Oh iya, cak-cak. So, bunyinya kayak gimana? Cak-cak. Kayak toke. Iya. Ini mau ngapain, Mang? Ada ini, gelas? Kan kamu kan kayak tadi udah iya. Sulap dan sebagainya. Saya juga punya. Ini kan kosong ya? Gelas, gitu. Gelas biasa. Enggak ada anah, enggak ada apa-apa. Ini saya tobros nih. Itu pulpen biasa. Iya. Jangan. Nah, nih ya. Oke. Okay. Oke, kan? Nih. Saya coba. Tumpah tuh, Mang. Kalau itu bentar rembes kan bolong. Enggak, nih. Nih, ntar dulu nanti saya enggak bisa baca. Mang bolong, Mang. Rembes. Wah. Adik itu doang semuanya dong. Lihat nih. Coba. Kok bisa? Jangan, nanti tumpah. Enggak, Mang. Enggak kan? Itu gimana ya? Ya, kan? Sulap selip susulapan. Aduh, ini gimana? Ya, ya kan? Hebat kan? Hebat ya, kan? Apalagi kalau misalnya ada gininya nih, Mang. Nih. Tuh, ada gininya. Oh, dininya mau kasih rembes, Mang. Iya. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Ya, ada gelas ini. Kok kamu bocorin? Ya, biar lucu aja. Berarti satu-satu ya? Tapi kan bukan apa-apa. Ini tandanya kalau kita itu jangan pernah menipu seseorang. Betul. Jangan bohongin orang. Apalagi perempuan. Itulah cuap-cuap yang tak bermanfaat sama sekali.
saat kita closing. Ya, kita karena pamit, karena tidak kita ada berita lagi. Tidak ada berita lagi dan kan kita akan mau merayakan malam tahun baru. Dengan petasan. Apa? Countdown. Wow. It's the final countdown. The middle. It's the final countdown. Wow. Bisa kepancing ya. Nanti kita nyanyi bareng ya. Iya, pas jam 12. Iya. Oh iya. 100. Aku ikut dong. Aku ikut dong. Enggak usah, enggak usah. Kamu belajar aja. Kan biar bisa lebih meriah kalau ada Desi. Oh, iya. Ntar takut ada bubar semuanya. Ayo penonton. Cenut-cenut di bagian betis. Cakep. Ternyata karena makan gurita. Cakep. Mau lihat fakta tentang artis? Oke. Okay. Nonton terus Master dalam berita. Happy New Year. To be like you. Say every little thing you do. Hey baby, say tears on my mind. And I, I'm officially. Hitung detik ya, atau ya. Mungkin menit lah ya. Detik kebanyakan lah. Ya hari bertinggal lah. Sesaat lagi kita akan pergantian tahun. Betul, betul. Biasanya betul. Setiap umat atau setiap manusia itu mempunyai resolusi atau target untuk menjadi apa dan juga kedepannya akan seperti apa. Di tahun betul, yang betul. Baru. Di tahun yang baru. Ya. Betul. Nih, kita tanya, kita gak usah kita lah ya, kita makan hostnya. Iya, bintang tamu. Dong. Resolusi kamu untuk ke 2022 itu apa? Resolusi aku ya, tahun 2022 pastinya banyak, tapi yang paling poin banget itu pengen konser itu sudah ada penontonnya. Nah, benar-benar. Ya. Pandemi segera jadi, berakhir. Jadi biar kalau nyanyi itu ada feedbacknya. Betul. Ada. Setuju, saya ya, setuju. Iya, 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 soalnya. Iya, betul. Gitu kapan lagi kan? Iya, iya. Sudah berapa tahun ini soalnya? Sudah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 ya, tahun, nggak ada konser-konser rame-rame ya. Iya, kadang-kadang. Kalau mau ngebodor sorangan gitu. Kita juga MC ya, kadang-kadang ya. Suka kalau misalnya kita lupa lirik itu kan suka ke depan. Ya, ya kayak gitu kan. Sama penyanyi juga gitu. Ya. Kalau lupa lirik langsung apa gitu. Iya bener banget aku konser di GBK. Enggak. Kamu terakhir konser itu pas ada perayaan kebakaran. Ya, dia sempat konser di GBK. Apa? GBK tuh digebugan. Digebukan. Ya berarti resolusinya semoga cepat terkabul. Yeah. Amin. Ya pasti mah harus sehat selalu lah. Iya sehat selalu pastinya. Apalagi dan bahagia. Iya betul. Dan untuk menutup tahun ini kita harus menutup dengan sesuatu yang positif. Wow. Pasti. Benar. Makanya kita mau kasih quotes nih. Musik. Oh. Hidupin dulu. Manusia boleh berencana, tapi ingat saldo tetap yang menentukan. Yeah. Contohlah tukang parkir, meskipun punya banyak mobil, ia tak boleh sombong karena ia tahu. Semua itu hanya titipan. Wah! Wow. Alright guys, belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi dia tetap tegar, bertahan dan tetap tumbuh. Kehidupan itu seperti pipis di kolam renang. Terkadang kita perlu berbagi kehangatan dengan orang lain. Saya boleh satu lagi, Pak? Boleh. Hey, satu lagi terakhir. Untuk percintaan, kita bisa ambil tips atau filosofi dari sendal jepit. Kenapa itu? Kalau nggak putus, ya diambil orang. Iya! Yeah. Yeah. Oke. Okay.
you, Fer. Oke. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Wah. Dan ingat, selalu untuk mengawali sesuatu dengan hal yang positif. Yes. Dan pasti tahun depan kita semua akan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Amin. Dan tahun depan corona sudah pergi jauh dan kita kembali normal. Dan terakhir, saya Ferry Mariadi. Saya Desi Genoveva. Saya Mang Sasmi. Dan saya Novia Bahmit. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 2020.